Welcome to video Kids Maya. Hari ini aku akan berbicara tentang pohon mangga. Apa yang suka makan mangga? Aku suka mangga. Kali ini saya berada di pohon mangga. Kita mau memperbanyak tunas pohon mangga dan supaya mangganya cepat berbuah nantinya. Jadi, pohon mangga ini masih kecil, mau diperbanyak tunasnya dengan cara kita memotong semua ujung-ujung mangga tersebut. Dan jika dia dipotong ujungnya, maka dia akan bertunas dan dia bercabang dua atau cabang tiga. Jadi dia akan mengeluarkan dua cabang atau tiga cabang supaya dia lebih subur lagi. Cara memotong cabangnya itu contohnya ya seperti ini. Ini kan ada satu batang cabang. Nah, bisa dilihat cabangnya ini kalau tidak dipotong ujungnya, dia akan lurus terus panjang. Jadi seperti ini. Nah, ini tuh supaya dia bercabang dua, kita akan potong bagian ini ujungnya. Nah, nanti dia akan tumbuh dua cabang atau tiga cabang. Contohnya seperti ini. Nah, ini tuh kemarin yang sudah saya potong dan dia tumbuh menjadi tiga cabang. Jadi supaya dia lebih rimbun. Nah, seperti ini. Ini juga tumbuh menjadi dua cabang. Jadi supaya pohon mangga kita lebat dan dia pun cepat berbuah. Nah, inilah triknya. Lihat ini, kemarin yang sudah dipotong dia tumbuh menjadi tiga cabang. Nah, ini juga sudah dipotong dia menjadi tiga cabang. Banyak yang sudah dipotong, dia akan mengeluarkan tumbuh tunas baru. Jadi, jika teman-teman punya pohon mangga, ujungnya dipotong ya, agar dia mempunyai cabang yang tumbuh lagi. Dan dia tidak menjadi tinggi, setinggi, seperti pohon yang selalu tinggi. Jadi, lebih baik itu kalau sudah mulai besar, dipotongin cabang-cabangnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Terima kasih. Semoga pohon mangganya cepat berbuah dan tumbuh dengan sehat.